Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM, Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fadhah bin Yadil Futuh, Wal Munu Wal Rusuh, Wal Jasad Wal Ruh, Wal Tawbat Nasuh, لأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين، خصوصاً اللي في الكتاب، حبيب أحمد بن زين الحبشي، ونحب حبيب جعفر المستجاب، السيد الورد المستجاب، ثم عمر حبيب أحمد بن علي، ورسول مغفرهم، إن الله تغشاهم برحمة مغفرهم، ومن بركاتهم منوارهم وأنوارهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين والعيدان والكسوفان wal witru sunanun muakkadatun wal idani dan salat dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha wal kusufani dan salat dua gerhana yaitu khusyufus samsi dan khusuful gamar salat gerhana matahari dan gerhana bulan wal witru dan salat witir sunanun muakkadatun adalah sunnah-sunnah yang muakkad Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan solat-solat ini semuanya kecuali solat Idul Adha, karena beliau saat itu dalam keadaan haji ada di Mina. Solat-solat ini adalah muakat Yang pertama itu salat Iden. Salat Iden ini Allah buat yang pertama salat Idul Fitri merayakan hari Idul Fitri dengan salat dan zakat fitrah. Di wajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Salat Idul Adha merayakan hari raya Idul Adha dengan melaksanakan salat dan membagikan daging kurban. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda amma yaumul fitri fasalatun wa sadaqah Hari raya Idul Fitri dirayakan dengan salat dan sedekah artinya zakat fitrah Wa amma yaumul adha fasalatun wa nusuk Adapun idul adha maka dirayakan dengan sholat dan haji Disunnahkan juga membagikan daging kurban Merayakan hari raya itu bukan dengan cara melupakan dari hari raya Tapi dengan meningkatkan ibadah di hari raya Hari raya, kenapa namanya hari raya? Hari yang dirayakan, hari yang dirayakan itu karena kita mendapat ridho Allah, karena mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Kalau hari di situ kita maksiat, hari di situ kita mendapatkan murka Allah, itu bukan hari raya, hari susah. Hari lupa sama Allah kok hari raya Hari dapat dosa kok hari raya Itu hari dos, hari susah Hari rugi Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah Ketika hari raya didatangi oleh teman-temannya Pakaiannya nggak ganti Pakaian lama yang dipakai Makanannya nggak ada yang berubah. Kalau kita kan berubah semuanya, malah sampai utang-utang. Karena kepingin makanannya berubah, yang asalnya tempe jadi lontong, sampai utang-utang kadang-kadang dipilani nyolong. Sina Ali bin Abi Thalib makanannya tetap roti kering yang dicelup dengan air. kaget teman-temannya ini pemimpin kok begini ya biasanya udah jahit baju sarungnya baru Senali ini hari raya lupa sampean kata teman-temannya kata Senali enggak benar ingat aku ini hari raya sadar aku kenapa Kok pakaiannya pancet? Kok makannya masih roti kering? Kenapa kalau hari raya? Iya hari raya kan biasanya pakaiannya baru-baru Makanannya nikmat-nikmat Yang namanya kue itu seperti warung Toples jajar-jajar Tanya Kenapa Anda nggak berubah wahai Senali? Kata Senali, "Alaidu indi yaumun la asifihi Rabbi." Hari raya bagiku adalah hari di mana aku tidak maksiat kepada Tuhanku. Bukan setahun dua kali hari raya bagiku. Setiap hari bisa aku rayakan asal aku selamat dari maksiat. Tapi ketika aku bermaksiat di hari itu bukan hari raya. Itu adalah hari di mana aku mendapatkan dosa dan murka Allah. Itu hari aku harus tangisi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lain kan pandangannya dengan kita. Disunahkan pada malam hari raya untuk membaca takbir. Kalau solat hari raya yang paling afdol antara solat Idul Fitri dan Idul Adha, solat Idul Adha, karena yang mansus di dalam Al Quran solat Idul Adha. Inna a'atina kal kauzar, fassalli wanhar. Salatlah wahai Muhammad idul adha, wanhar dan potonglah kurban. Diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran pakai salat idul adha. Karena itu dikatakan oleh sebagian ulama, salat idul adha itu lebih afdol daripada salat idul fitri. Tapi takbirnya, Takbir di malam hari raya Idul Fitri lebih afdol daripada takbir di hari-hari Idul Adha. Karena yang mansus dalam Al-Qur'an takbir di malam hari raya Idul Fitri walitukabbirullaha ala ma Disunahkan malam hari raya itu untuk membaca takbir kalau hari raya Idul Fitri mulai terbenamnya matahari malam hari raya Sampai sholatul id dimulai Nabi berkata Zayyinu a'yadakum bit takbir Hiasi Ramaikan, siarkan hari raya kamu dengan pembacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu, Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd Itu sirahnya Ditambahi dengan sholawat setelahnya, bagus dalam segala keadaan. Habis sholat, sunnah di masjid, sunnah di pasar, sunnah di dalam rumah, sunnah disunahkan keras syiar. Tapi kalau perempuan kerasnya jangan terlalu keras sekiranya kalau di halayak rame dirinya sendiri yang dengar atau kalau di majelis khusus dirinya dia dan majelis khususnya dia antara perempuan saja takbir di dapur nggak apa-apa masa ambil takbir sunnah malam hari raya disunahkan untuk ihya ulal menggunakan malam-malam itu untuk ibadah tutup dulu TV takbir itu bukan bedukan akhirnya takbir tidak kurungu beduke sing cerah cerit kentongan sing cerah cerit itu mungkin orang dulu ditambahi beduk supaya iramanya tadi itu bisa podo, lebih bersemangat dalam takbirnya. Tapi sekarang rupanya beduki luiget ke kotak biri. Karena itu salah kaprah, takbir itu bukan berarti ngelantong ono di truk, keliling di Pasuruan, bukan, keliling kota, bukan takbir itu mengucapkan takbir dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari itu digunakan untuk ibadah, salat to sing akeh, Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a'a yustajabu fi khamsi layal." Doa itu diijabai oleh Allah di lima malam ada riwayat li yang lainnya addu'a'u la yuraddu fi khamsi layal doa itu tidak ditolak oleh Allah di lima malam karena itu kita manfaatkan sindui hajat yang kepingin dia dapat cita-citanya dungo sing serius di lima malam ini pertama awalulailatin laylatin min rojab malam pertama bulan Rojab Kedua walailatun nisfi min sya'ban Malam nisfu sya'ban Ketiga walailatul jum'ah Malam jum'ah Keempat dan kelima, dan dua malam hari raya, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Kadang-kadang orang datang habib, minta doa supaya utangnya kebayar. Malam sing kon lakoni, main kartu main remi salamu dewi malam itu kamu banyak doa kepada Allah insya Allah lancar sudah bib istiqomah berapa hari masih satu tahun setahun istiqomahnya yang 20 tahun untuk apa Mari ngono jauh kontan salahnya udah 20 tahun istiqomahnya masih setahun manja udah Ya tetap penuh istiqomah Insya Allah dijamin beres Kan begitu seharusnya Kita kadang-kadang mintanya kontan Kalau sama Allah Tapi kita sama Allah tidak pernah kontan Hayya ala sholat Engkuk jam luru Engkuk jam setengah telu Tapi kalau minta sama Allah Sekarang harus dikasih Sing Tuhan itu sampai Apa Allah karena itu, kalau minta yang sopan, Istiqomai tetap no dimi, insyaallah ijabai akan datang. Nah, disunahkan untuk eh ya, malam hari itu memperbanyak ibadah. Nabi SAW bersabda Man ahya idain Ahya fihi Siapa orang yang setiap malam hari raya Hari raya idul fitri dan hari raya idul adha Menggunakan malam itu untuk banyak ibadah Hatinya akan dihidupkan oleh Allah Di hari hati manusia dalam keadaan mati di hari kiamat semua hatinya itu susah, bingung, takut. Tapi orang yang setiap malam hari raya banyak ibadah kepada Allah, hatinya tetap hidup, bahagia, senang. Salatul Id itu caranya bagaimana? Paling afdol di masjid. Dulu zamannya Nabi, kok nggak di masjid? Karena nggak cukup masjidnya. Paling afdolnya di masjid. Disunahkan kalau sholatul id. Idul fitri sebelum sholat makan atau minum. Sebelum sholat makan atau mie, minum. Kalau sholat idul adha sebelum sholat Jangan makan sama minum Makan dan minumnya setelah sholat idul adha Kewali aneh Cuma durungi subuh Si katono singgena, Berangkat yang masjid Ambu batang lan. Nah bagi yang sholat idul adha, bagi yang di hari idul adha mau kurban, dia punya niat kurban. Jangan cukur dulu, jangan potongan dulu, kecuali setelah melaksanakan kur, kurban sunnah. Oh iya, takbir Idul Adha itu disunahkan ada dua macam takbir Idul Adha, ada yang mukoyat dan ada yang mursal. Takbir yang mukoyat itu sunnahnya cuma habis sholat, mulai hari Arafah tanggal 9 dulhijjah Hijjah. Turungiriyo setino subuh habis sholat subuh disunahkan takbir sudah. Setiap habis sholat Sholat sunnah atau sholat wajib Sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah Pokoknya habis sholat wis. Kalau sudah terbenam matahari malam hari raya disunahkan takbir dalam semua keadaan Untuk idul adha ini Sholatu, Sholat, id, idul adha masih enggak habis sholat, masih lunggu, masih melaku, masih di pasar, masih yang tuku, tetap -tet disunahkan takbir. Sampai imam sholat, Idul Adha. Kalau udah sholat Idul Adha, mugoyat lagi disunahkan takbir setelah sholat lagi dok. Sampai kapan? Sampai ayam mutasyrik. Selesai ayam mutasyrik tanggal 11 hari raya itu tanggal 10 Idul Adha tanggal 11 tanggal 12 Tanggal 13 habis sholat asar takbir selesai. Bes, dah mana yang tidak susun mana Ini. Caranya sholat Idul Fitri atau Idul Adha niat sholatnya cuma dua rakaat. Pertama bertakbir al takbiratul ihram. Allahu akbar Baca doa istiftah sunnah Setelah doa istiftah Sebelum memulai ta'awud dan fatihah Turungi moco A'udhu Takbir tujuh kali Di rokaat pertama Takbir tujuh kali Di rokaat pertama Allahu Akbar Dianjurkan membaca الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سامبي تجوك علي بارو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامبي تراخير الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Faham ya? Jadi takbir itu tujuh kali selain takbiratul eh disunahkan setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah dan tujuh takbiran sebelum membaca ta'awud dan surat al-fatihah itu rakaat pertama rakaat kedua habis sujud bangun Allahu Akbar itu namanya takbiratul giam setelah takbiratul giyam di rokaat kedua disunahkan takbir lima kali. Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Sebelum membaca ta'awud dan surat Al-Fatih Al Al Dari sujud takbir Allahu Akbar A'udhu billahi minasyaitanir sunnah lagi takbir Paham ya? Ah, terus salam. Laki sama perempuan disunahkan sholat idul fitri dan idul adha. Apakah sholatnya jamaah? Jamaah. Tapi wong wedok-wedok enggak usah jamaah ke masjid. Enggak usah jamaah di lapangan. Di mana? Di rumah. Wah kalau di rumah nggak bisa berjamaah Sholat ijen Kenapa perempuan itu kalau paesan Keto ayu menghadiri sholat hukumnya haram Waduh pakaiannya Nyaranya hanyar Gai lipstick Pakai Apa namanya Bedak semprot minyak berangkat yang masjid resepsi ya bo? haram bu dosa terus bagaimana Habib sembahyang di omah kalau di kifatul akhyar harus difatwakan haram Siti Aisyah pernah melihat ketika perempuan-perempuan itu mulai berubah. Iki kok tambah lembeng gape kalau sholat idul ad. Kalau pergi ke masjid perempuan ini. perangkat yang masjid kok lembeng. Padahal zaman ini Siti Aisyah itu. Kata Siti Aisyah. Lau aliman nabi s.a.w. wasallam ma ahdatan nisa'u min ba'dih la anil khuruj ilal masajid kalau nabi itu tahu gini jadinya perempuan itu perbuatannya setelah meninggal beliau kalau pergi ke masjid pasti dilarang oleh nabi Punya masjid megal megol kadang-kadang janjian nabi pacar ah, jelas itu hukumnya ha? haram bisa bayangkan di oma bu Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat ada di rumah untuk berembu, perempuan. Nah, inilah cara-cara sholat hari raya. Kemudian disunahkan untuk di hari raya Idul Kurban untuk berkurban bagi yang mampu Ojo medit medit lek duit dunya kurbano. Paling afdolnya adalah dengan onta. Kalau enggak onta, enggak bisa onta sapi. Kalau enggak sapi, kambing. Kambing itu ada dua, ada gibas, ada kacangan. Yang dengan gibas lebih afdol daripada yang dengan kaca, Kacangan karena yang dibuat untuk nebus Nabi Ismail itu gibas. Kalau kacangan harus umurnya dua tahun lebih, lese bayi, lese tahun dipotong jadi kurban, gak dapat fadilahnya kurban, dapat sedekah. Dok. Kalau gibas umurnya harus setahun lebih atau yang sudah puplak setelah enam bulan. Mulai kapan dipotong? Mulai setelah Mulai hari raya Tanggal 10 Dulhijjah hari raya setelah terbitnya matahari dan ketinggian sudah satu tombak ditambahi untuk sholat dan dua khutbah. Ya kira-kira jam setengah wolu lah dipotong. Kemudian waktunya kurban tadi itu boleh dikurban sampai akhir ayamut tasyrik. Tanggal 11 dipotong kambingnya atau sapinya oleh rolas boleh, 13 boleh. Kalau udah terbenam matahari kon potong berarti jatuhnya sedekah bukan kur kurban. Disunahkan ketika memotong kambing kurban atau sapi kurban yang ngelihat yang menyaksikan ojo oh, ribut cerita singda ndak tapi disunahkan untuk takbir. Kemudian disunahkan di hari raya Teluk kanan kiri Jangan kamu cuma seneng sama anak-anak kamu Tonggo kamu susah koncarno Perhatikan Lihat Rasulullah itu Sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari raya itu diperhatikan orang-orang So posing seneng diseneng no Sampai diceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari raya, arek cilik-cilik diterlo tulin seneng Rasulullah, ada satu anak nangis, loh, kok nangis ini anak? Yang lainnya main-main seneng, ini anak kok nangis? didatangi oleh Nabi, nak, kenapa kamu nangis? Teman-teman kamu senang senang main-main kok kamu nangis. Kata anak tadi itu, ingat bapak sama emak. Ingat bapak sama ibu ya Rasulullah. Kenapa? Bapak saya mati, ibu saya mati. Kalau saya hari raya begini pasti dibelikan baju baru sama bapak. Pasti dimasakkan masakan yang nikmat sama ibu Bapak saya mati ya Rasulullah Enggak ada yang membelikan saya baju baru Mak saya mati Enggak ada yang masakkan masakan yang nikmat dengan aku Ingat bapak sama ibu saya ya Rasulullah Masya Allah Nangis Nabi Ayo ikut sama aku nak dibawa ke rumah Dipanggil istrinya Nabi Eh Aisyah rawatan anak ini ya Kasih makan yang enak Kasih ono pakaian yang baru Dirawat sama Siti Aisyah Kasih makan apa Kasih pakaian yang baru Di sini nak kata Nabi Kamu sekarang sudah dapat Bapak baru Ibu baru Keluarga baru kalau kamu tadi sejam yang lalu ingat nggak punya bapak, sekarang kamu sudah punya bapak. Kamu tak angkat jadi anakku, saya Muhammad Rasulullah bapakmu. Istriku itu adalah ibumu. Fatimah adalah kakakmu. Hasan dan Husin adalah adikmu nggak boleh nangis lagi ya Sudah punya bapak sekarang Udah punya emak Udah punya kakak Udah punya adik Wuh oh, senengnya itu anak Keluar bajunya baru Udah kenyang bersih datang sama temen temannya Bergabung main Dia bangga Kamu tahu nggak siapa aku sekarang Ya kamu ya kamu Mulai biyen ya tetep kon. Kamu kan anak yang yatim piatu, enggak punya bapak, enggak punya ibu. Tadi itu sekarang aku udah punya keluarga baru, bapakku baru. Bapakku sekarang wah mulia Muhammad Rasulullah kata dia. Ibuku mulia, istrinya Nabi, kakakku Siti Fatimah, adikku Hasan dan Husain. Begitulah Hari raya itu berarti kan jangan asal dirinya sendiri yang seneng Yang lainnya itu seneng. Ini Habib Alwi yang ada di Kebon Agung itu Habib Alwi ya segaf yang ada di Kebon Agung Itu kalau udah Ramadan orang-orang fakir dicari Dikasih sarung semuanya Kasih keliling begitu beli sarung banyak begitu dibagi ya sama dia. Jadi hanya sarung sarungnya anyar semuanya orang-orang yang nggak punya nggak punya itu nggak ada yang pakai lawas. Satu saat udah dibagi semuanya tinggal satu dipakai sama Habib Alwi yang baru satu ini mau ke masjid di tengah jalan ada orang datang Bib saya belum kebagian sarungnya Bib saya belum ganti bib sarungnya untuk hari raya bib. Lu, kamu kok belum dapat kata dia? Iya bib, saya masih ada perlu terlambat. Masih ada enggak bib? Ada ada, ayo ke rumah. Sarungnya tinggal satu yang baru yang dipakai. Diangkat bawa ke rumah. Sarung yang baru dipakai dilepas ganti sarung lama Habib Alwi yang baru dikasihkan sama yang orang miskin. Kita kadang-kadang mau kasih sedekah sarung dolek sing beda pitu. Wis kelasi pel-pelan baru dikasihkan sama orang. Karena itu yang kaya-kaya hari raya itu ayo diperhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin yang nggak mampu supaya mereka bisa merayakan hari itu itulah perlunya hari raya karena itu diwajibkan zakat fitrah ojo oh, sampai orang sing luwe kaum muslimin disunahkan untuk berkorban bisa menikmati di hari raya itu sehingga kebersamaan tetap ada wallahu a'lam Damaikan hati, sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan